Okay, sekarang kita dah masuk live. Kita tunggu sebentar ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera semua yang sedang mengikuti siaran langsung daripada Facebook MGTF USM ataupun Museum dan Galeri Tuanku Fauziah Universiti Sains Malaysia. Apa khabar semua? Sebelum kita mula ni, kepada mereka yang sudah membuka dan sedang mengikuti live Facebook kita ini, saya minta untuk share ataupun kongsikan bersama live Facebook ini bersama kawan-kawan ya. So kita start sharing ya. Saya beri sedikit masa sambil-sambil saya kita berkenalan dulu dengan tetamu kita pada hari ini, tetamu-tetamu istimewa kita pada pada hari ini. Saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada 5 orang tetamu istimewa pada hari ini untuk sesi plein air kita. Plein air kita pada hari ini, plein air edisi khas dari Sabah. Sebab ramai orang, jadi kita akan buat dalam 2 bahagian. So ini bahagian yang pertama. Nanti ada kesempatan lain kita akan buat bahagian yang kedua. So bahagian yang pertama ini kita ada 5 orang tetamu istimewa. Saya kenalkan secara umum terlebih dahulu. Apabila saya kenalkan, lambai kepada penontonnya supaya mereka kenal. Tapi mikrofon nanti dulu, jangan buka dulu. So pertama sekali sudah tentulah saya perkenalkan rakan lama saya, kenalan lama saya, Dr. Baharudin Arus. Dr. Bahar, say hi. Yes, tu dia yang pakai topi kacak tu. Ya, ala-ala Sean Connery kan. So itu Dr. Bahar. Dr. Bahar berkhidmat lama di UMS dan dia juga Presiden Persatuan Seni Lukis, Persatuan Pelukis Sabah kalau tak silap saya. Dia sekarang sebenarnya berada di Kelang. Walaupun dia berada di Kelang, saya tetap menjemput dia kerana atas dasar dia merupakan antara orang penting di UMS, terutama Akademi Seninya dan juga Persatuan Pelukis Sabah. Jadi atas dasar hormat tu kita jemput dia sekali. Asalnya saya ingat dia di Sabah, rupanya dia sudah berada di Kelang. So itu Dr. Bahar Arus. Seterusnya kita pergi pada Dr. Fuad. Ya, Dr. Fuad, lambaikan tangan anda. Ya, tu kawan lama saya, sudah rindu dengan mereka ni ya. Orang-orang yang saya rindui ni semua, yang selalunya setahun sekali saya akan pergi ziarah dan berjumpa, dan mereka akan melayan saya seperti seorang putera. So Dr. Fuad, kita akan sembang lagi dengan Dr. Fuad lepas ni. Dr. Fuad, cantik tu pemandangan tu. Nanti boleh ceritakan di mana ya Dr. Fuad. Alright, next one. Seorang lagi. Yang ini bukan saja kawan, sebenarnya anak murid ataupun bekas anak murid lah. Tapi umur lebih kurang saja. Maknanya dia melanjutkan pelajaran setelah usianya remaja lanjut. Saya perkenalkan dengan hormatnya Dr. Zaimi Sahibil. Dia berada di tepi laut tu, di ODEC. ODEC ni pusat kajian samudra di Universiti Malaysia Sabah. Saya pernah pergi ke pantai ODEC ini, menarik dan cantik. Cuma nampak gayanya Dr. Zaimi ni macam dia terpegun. Line dia tak apa bagus kot. Okay. Yeah. Dia ni, Dr. Zaimi ni orang pulau. Dan dia dengan laut tu dah macam ikan duyung lah. Dia boleh bernafas dalam laut. Nanti dia akan ceritalah lebih lanjut lagi. So Dr. Zaimi, saya lambaikan tangan anda di pemandangan yang begitu indah itu di ODEC. Sangat rindu ya. Saya sudah lama tidak singgah ke, sudah 2 tahun ya tidak singgah. Seterusnya kita ada seorang tetamu
Saya baru berkenalan sebab ini saya kenal daripada Dr. Lilian. Dr. Lilian yang memperkenalkan saya. Hari ini kita akan berkenalan dengan dia. Iaitu saudari Rosemary. Rosemary akan dibantu oleh kawan dia, Yvonne. Rosemary ini orang kelainan ataupun orang istimewa ya. Jadi Yvonne say, ask Rosemary to say hi, lambai. Hi Rosemary. Okay, that is Rosemary. She will introduce herself later. Dia akan memperkenalkan diri dia. Seterusnya Haniti. Haniti. Haniti, apa khabar Haniti? Can you say hi? Tolong lambai. Ini pun kenalan baru ni. Saya tak kenal sebelum ni. Ini orang-orang baru tapi baguslah. Saya baru nak berkenalan. Nanti kita berkenalan yang lebih rapat lagi lepas ni. Okay? So itu lebih kurang tetamu saya hari ini. Sambil-sambil tu siapa yang sedang mengikuti siaran, saya minta tolong share. Tolong share ramai-ramai ya. Siaran kita. Tolong share dengan kawan-kawan. Okay? Alright. Ada seorang lagi yang saya perlu perkenalkan. Sebenarnya dia adalah co-host ataupun host bersama dengan saya. Tapi saya mohon izin. Kalau muka saya tidak ada di dalam di sini, ini saya ya. Ini saya. Saya tidak tunjukkan muka saya kerana saya rasa bosanlah kalau tunjuk muka saya, tapi ini saya. Ini tangan saya. Saya akan tunjuk saya punya karya dan saya akan tunjuk tangan saya. Jadi tangan saya yang akan bercakap. Okay, so this is me. Saya Hasnul. Oh, saya tak perkenalkan diri. Saya Hasnul Jamal. Saya yang akan menjadi host pada hari ini. Okay, seorang lagi yang saya nak perkenalkan. Tapi saya minta izin untuk berbicara di dalam bahasa Inggeris. Kerana rakan kita ni daripada United Kingdom ya. Okay, ladies and gentlemen. Everybody, this is Sulaiman Abdullah. Sulaiman, we call him Leman. Hi, okay, Leman. So allow me to introduce a bit Leman. Leman is a PhD student at USM, PhD in management. But at the same time, he is also our international artist in residence. So he is he has been churning out so many interesting paintings. Saya cerita sedikit latar belakang Plein Air. I will give a little bit background about Plein Air and because it has to do with Leman as well. So allow me to explain this or describe this in English because we have Leman here. But after this we can speak in Bahasa Malaysia. Leman can understand Bahasa Malaysia a little bit, I think, because he has been here for quite some time. Okay, Plein Air, short introduction. Plein Air, we started Plein Air as a part of USM Artist in Residence program. Initially it started because of MCO. We had a plan for Sulaiman to go to one particular research location, but because of the MCO he can't move to that research location to do site works. So we had to change our plan. We had to shift to USM campus. But at the same time, we received a request from students who are now at home, most of them, who can't go to campus, who actually miss their campus. Mereka merindui kampus mereka. Ya. Saya rasa ini bukan saja di USM, tetapi di semua universiti. Ramai pelajar merindui universiti mereka. Ya. Terutama sekali sekiranya universiti itu mempunyai landscape yang cantik, especially if the universities have beautiful landscape like in UMS as well as in USM. Another factor was that during the pandemic MCO, we from literatures has been proven that doing art can help us to cope with our mental health situation. So it will somehow help us to reduce stress and anxiety. So it is good also for our mental health. So out of all those factors, we initiated Plein Air. So we have done and organized three series of Plein Air. We started with only Leman doing his Plein Air. And then that one for the first and the second one. And then for the third one, we invited, I think, about eight guests. That was the beginning of our invitation series. So today we are very pleased to have five special guests from Sabah
Sabah is a beautiful state. It is a state, even though it is far away from me, it is very close to my heart. Satu sebuah negeri yang walaupun jauh di mata, tetapi sangat dekat di hati saya. So, Leman, you will be co-hosting with me. So, I will allow you to ask few questions to our guests. These are all my friends except two, Rosemary and Hatini, who are my new friends. Okay, but the other three doctors are actually my friend Leman. Okay, Leman, can I test your microphone, please? Can you say hi? Can you switch on your microphone? Okay, dia punya line tak apa clear. Your sound, your voice is not that clear. We will try again later. Okay, itu lebih kurang. Salam pengenalan. Saya tak boleh dah berlama sebab saya nak fokus kepada kawan-kawan kita. I want to focus on our friends. Okay, semua yang sudah join in, again saya ingatkan, kalau boleh kita share ya. Saya rasa kita akan menerima ramai kunjungan daripada bekas-bekas anak-anak UMS yang pernah menuntut ilmu di UMS pada hari ini ya. Jadi saya ucapkan selamat menyertai plain air kita. Alright, itu lebih kurang salam pengenalan. Okay, we go straight to, kita pergi terus kepada kita punya tetamu. Saya mulakan, kita akan ada tiga pusingan. Kita akan ada tiga pusingan untuk kita izin dan berkenalan dengan tetamu kita ini. Saya mulakan dengan pusingan pertama. Masa kita terhad ya, lebih kurang 1.5 jam. Tapi kalau rasa-rasa mood dia okey, tengoklah ya. Kalau mood dia okey, angin dia okey, kita boleh tambah lagi sedikit masa lah. Alright, saya mulakan terus dengan Dr. Baharudin Arus. Boleh kita pergi ke Dr. Baharudin Arus. Dr. Baharudin Arus boleh tekan on microphone. Okay, ni Dr. Baharudin Arus. Aduh, lama kau. Ini kau. Hello. Lama. Alhamdulillah. Okay, saya berikan sedikit masa kepada Dr. Bahar untuk perkenalkan diri, kemudian terangkan di mana Dr. Bahar berada. Seolah-olah di Colombia tu kan. Saya pun tak tahu di mana tu. Silakan Dr. Bahar. Silakan. Okay, thank you very much, Dr. Hasnul. We have been friends for so long. Ever since before I go to US for my study, we have been friends. So we have been working active in Museum Negara and also in National Art Gallery for the project of art. So jadi saya cakap bahasa Inggeris sikit. Nak kasi impress Leman sikit tu. Hi Mr. Leman and all my friend, Dr. Zaimi, Dr. Puat, Hernati and Rosemary, our new friend, yeah. So I've been in Sabah for so long, maybe about 8 or 9 years. But prior to that, I was in Brunei and also in USM. My heart is still in USM, still in UMS, and also a little bit in Brunei. But actually, I'm a sculptor. But then I go into painting because I think painting and sculpture are twin. You have to work together. Drawing and painting, sculpture is my passion. In fact, I'm still doing, at the moment, I'm doing sculpture in my studio for the Singapore exhibition. So I'm into robotic sculpture. I think I also credit Dr. Hasnul for highlighting me as a robotic sculpture in Malaysia. So I really treasure that. I really treasure that with Dr. Hasnul. And I'm continue, since my retirement, I'm continue doing my robotic sculpture. I think this area, not many artists like to venture. So I try my best to do a new type of robotic sculpture. Maybe in time to come, we can have my exhibition soon. I'm into what you call plein air, because wherever I go, I always do drawing, painting, plein air. So that's why I have my small palette and also color together. So wherever I go, I always bought buy color. So color, because I believe that
to be a good painter, you have to have a good equipment. You have to be must have a good brush. You must have a good color, and also not to forget about your paper. So I have a lot of collection of watercolor paper, which I think that excite me to venture into plein air drawing and also online painting. So I think that's about it. I think I would like to leave the frame for time being. So I let Dr. Asnul take over. Thank you very much to all my friend here. Okay, you are welcome. Tadi Dr. Bahar sebut saya Dr. Hasnul. Saya tidak ada PhD, saya agak tu doa lah ya. Doktor yang tidak berkhidmat di hospital. Okay. Seterusnya, terima kasih Dr. Bahar. Okay, you can switch off your microphone. Thank you very much. Okay. Next one, kita pergi ke seterusnya kepada seorang lagi, orang lama ya. Kita pergi kamera ke Dr. Fuad Babit. Ini seorang lagi rakan lama kita. Kamera, can we go to Dr. Fuad? Assalamualaikum kawan. Waalaikumsalam. Nama tak tengok muka hang. Dah 2 tahun lah kita. Oh, alhamdulillah. Ya, saya harap sihat. Sihat ya. Tidak sihat. Dah sebulan demam. Aduh ya Allah ya Tuhanku. Tapi ya, sekarang okey. Masih lagi. Masih dalam keadaan demam. Okey, kawan-kawan semua, kita doakan Dr. Fuad ni diberikan kesihatan ya. Dr. Fuad ya, ada ramai kawan-kawan yang sayangkan kau ni. Kau pastikan kau jaga kesihatan kau, be in a good mood, dan kita hantar ya. Hari ni kita hantar orang ramai ni. Nampak muka dia ni kita hantar. Okey, Dr. Fuad, insya-Allah sihat. Okay. Tuhan kurniakan kesihatan. Ini semua ni anggap sebagai satu cara Tuhan nak pulihkan kita dan naikkan makam atau tingkatan spiritual kita, insyaAllah. Okey, Dr. Fuad, saya izinkan Dr. Fuad untuk memperkenalkan diri, cerita sedikit dan berada di mana sekarang ni ya. Silakan Dr. Fuad, tu ramai peminat tu. Okey, silakan. Okey. Kita berhubung sekejap ya. Nombor ramai peminat dia tu. 013. Ada orang minta nombor pula ai. 8-7-4-7-4-7-1. Nama Fuad lagi masih. Si Fuad. Fuad di IMS, Bang. Okey, Datuk. Thank you, Datuk. Bah. Okey. Terima kasih, Datuk telah bagi satu semangat pada saya untuk live pada hari ini. Ya. Okey, silakan, Fuad. Silakan. Okey. Okey, terima kasih pada Prof. Hasnul. Pada pagi ini kita live secara ini untuk mengendalikan plan A. Saya sekarang ni berada di sebuah restoran. Restoran di tepi sungai. Restoran ni berada di kampung. Di kampung Sungai Tuaran. Okey, kalau kita lihat dan saya perhatikan, itu adalah sungai. Sungai Tuaran. Kawasan yang tengah-tengah tu kawasan yang tempat buaya lepak selalunya, tapi hari ini tak nampak buaya. Okey, ada juga orang sedang memancing di sana tu. Okey, kalau lihat nampak. Okey, Gunung Kinabalu tidak nampak sangat dah tu, dah nampak siang kan. Okay. Saya memilih kawasan ni adalah kawasan sungai. Sungai Tuaran ni adalah sungai yang paling lama di sini dibuka, adalah laluan sebagai sistem pengangkutan dahulu sebelum mandi jabatan lah ni. Jadi Sungai Tuaran ni berasal dari hulunya di Gunung Kinabalu. Jadi memang famous lah di Tuaran ini. Okey. Buat yes, saya. Buat cerita sikit sebab anda ni bersama dengan kawan-kawan di UMS ni, saya panggil Indiana Jones. Selalu masuk ke kawasan-kawasan pedalaman. Jadi apa peranan plein air ni dalam konteks membuat kajian visual visual etnografi di pedalaman-pedalaman, tempat-tempat yang pelik-pelik yang walaupun anda semua telah menjemput saya berkali-kali, saya menolaknya. Sila cerita sedikit. Okay. Terima kasih, Prof. Okay. Berkaitan dengan di pedalaman, saya tahun 1, pelajar-pelajar tahun 1 pun saya dah bawa ke luar, outdoor sebenarnya untuk buat drawing, drawing secara plein air lah di luar. Dan satu lagi subjek, iaitu subjek peribumi.
Pribumi ni maksudnya pelajar akan pergi masuk buat research di pendalaman. Pendalaman ni yang tak pernah kita pergi. Kadang-kadang tak pernah orang buat research di situ. So kita akan buat research maksudnya tentang budaya mereka, tentang hidupan manusia di situ. Dan pelbagai lagi, selain daripada itu kita buat sketches, buat drawing di sana lah, tempat-tempat tu untuk dirakam. Sangat-sangat menarik, sangat-sangat teruja. Kadang-kadang kan kita ni orang baru masuk di sana, satu tempat. Ada satu benda lah yang kadang-kadang terikut ataupun secara guide-nya lah. Begitulah maksud saya. Itu yang menakutkan saya tu. Mungkin orang-orang sana mungkin dia cuma nak say hello saja ke. Macam itulah pulang kepada mereka lah. Okay. Itu memang dah harum lah di negeri Sabah ni. Bagi orang-orang baru yang baru masuk, kena bersedia lah perkara-perkara seperti itu. Dan saya baru-baru juga pulang daripada pendalaman juga baru-baru ni untuk hantar vaksin pada masa itu. Dan saya balik pun rasa demam dah dekat sebulan lebih sudah ni. Kemungkinan ada juga lah yang mengikut, saya pun tak pasti. Sebab kawasan itu adalah kawasan yang paling menarik lagi, paling cantik sekali. Kawasan di sekolah pendalaman gitu, di tepi sungai yang air dia sangat-sangat menarik. Tapi kita bukan nak bermaksud perkara mencari benda-benda sesuatu yang begitu. Tetapi kita nak keagungan Tuhan. Kita mencari bagaimana air itu mengalir, berzikir. Itu yang kita mahukan. Sebenarnya macam ni. Itu yang saya memilih sungai di sini ni. Saya nampak tenang di sini. Nampak rasa belas tu ada. Kalau di bandar, di pekan tu rasa macam, saya tidak tahulah nak macam mana. Banyak gangguan lah. Banyak gangguan jiwa. Kalau di sini, alhamdulillah saya nampak. Tu hari saya dah rehearsal pun saya memilih sungai. Prof. Kasno kata, sangat menarik dekat situ. Mungkin Kasno mungkin nampak kawasan yang yang lain agaknya kan. Yang orang tapi saya kan, yang tempat yang Fuad berada sekarang ni, sebab langitnya boleh nampak, jadi itu satu kriteria saya. Saya rasa tenang lah. Kalau langitnya susah nak nampak tu saya risau. Kalau langitnya dan awannya boleh nampak dan luas, itu saya rasa tenang. Banyak cerita ya Dr. Fuad, anekdot. Ya, banyak. Banyak anekdotnya. Plan saya ni sebenarnya banyak kan watercolor and pen. Maksud campuran lah. Mix media pen dengan watercolor lah. Ni saya punya approach lah. Ini sebenarnya tip juga tu sebenarnya kenapa saya gunakan pen. Nanti saya ceritakan lagi lah. Ini buat masa ni saya bagi pada kawan yang lain. Terima kasih. Perkenalan dulu. Kita bagi perkenalan. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Okey. Terima kasih Dr. Fuad. Okey. Sekarang kita pergi ke Dr. Zaimi Sahibil. Orang pulau. Dr. Zaimi, kamera pergi ke dia. Okey, mikrofon on ya. Alright. Apa khabar? Ini orang pulau, gangster pulau. Terima kasih kerana saya tahulah mu tak boleh nak balik ke pulau kan. Jadi berada di pantai Odek tu pun cukup lah. Alhamdulillah nampak juga sasana tu kan. Nampak juga tu apa tu, awan dan langit yang begitu indah tu di depan Odek tu ya. Okay, saya tidak mahu membuang masa. Saya izinkan Dr. Zaimi mungkin dekat sikit bagi suara terdengar untuk perkenalkan diri dan kemudian cerita sikit di mana tu, berada di mana tu. Silakan, 5 minit lebih kurang begitu ya Dr. Zaimi. Terima kasih Prof. Kasno dan juga rakan-rakan yang menonton, pelajar-pelajar yang dikasihi yang turut serta dalam ni. Saya sekarang berada di pantai Odek ya. Odek ni ialah salah satu pantai dalam UMS. Memang tempat yang menarik dan kita, di belakang saya ni kita fokus nampak Pulau Gaya, Pulau-pulau Tunku Abdul Rahman ya. Iban separuh bandar Kota Kinabalu kita nampak dari sini. Sebenarnya saya bercadang nak live daripada pulau. Tetapi keadaan cuaca di Kota Kinabalu ni tidak berapa begitu mengizinkan. Kita takut terstuck di tengah jalan, banjir dan sebagainya. Saya ambil di sinilah. Tapi masa akan datang, insyaAllah saya akan buat live daripada pulau, tidak masalah. So, aduh, yang itu terbaik tu. Saya akan buat landscape pemandangan yang tak lama ditinggalkan berpuluh tahun. So alhamdulillah apa masih boleh buat lah, insyaAllah. So itu saja dari saya. Sedikit soalan, dulu di USM ada juga buat landscape, ada ke buat landscape di USM? Bukan USM, Unimas. Kita ada buat masa kita dekat Bako, Prof. Basno. Ya. Dengan Prof. Ozan.
Ya, dengan Prof. Fauzan. Ingat. Itu sifu besar ya. Dr. Zaimi ni antara sifu besar dia Prof. Fauzan dengan juga, dan juga Niranjan ya. Niranjan, Wan Jamarul. Wan Jamarul Rashidah. Puan Rashidah Salam. Itu semua otoritai lama tu yang menjadi pesara kepada Dr. Zaimi. Okey, Dr. Zaimi. Terima kasih. Ya. Yeah. Kerana menyertai, kita akan pergi balik nanti lepas ni. Sambil itu, okay, lepas ni kita akan fokus kepada lukisan plein air yang sedang dihasilkan tu ya. Untuk rotation yang selepas ni. Okey, terima kasih Dr. Zaimi. Okey, sekarang kita pergi ke Rosemary. Can we go? Camera go to Rosemary. Rosemary, saya akan berbicara dengan Yuan. Okey. Yuan akan mewakili Rosemary ya. Rosemary ini saya tidak kenal lagi. Jadi mungkin Yuan boleh tolong perkenalkan Rosemary kepada penonton kita hari ini. Silakan Yuan. Turn on the microphone. Turn on the microphone. Alright. Okay. Okay, okay. Cantik boleh dengar. Alright. Wah, cantiknya Anjung tu. Okay. Actually, sebelum saya kasih introduce lah apa diri saya. Saya sebenarnya bukan kawan, saya adalah adik kepada Rosemary. Wah, okay. Maaf adik. Okay. Maaf. Dan, yang Yvonne itu adalah nama middle name Rosemary juga. Rosemary Yvonne. Siapa? Jadi Yvonne itu dua-dua kakak saya juga, cuma kalau in terms of art dia dikenali sebagai Yvonne lah. Dia juga orang kenal sebagai Rosemary lah, tapi dia kalau dia guna dia punya signature itu Yvonne lah, Yvonne's art. Jadi introduction. Ya. Maaf ya. Kami sekarang ni actually berada di tepi kolam, rumah kami sebelah di sana lah, berdekatan juga, dan di belakang ini sebenarnya hutan simpan. Kami memang berada di tengah-tengah hutan. Jadi kabarnya berapa bagus. Itu juga ya, nanti betul-betul di hutan. Tapi syukur juga macam menyebelahi lain untuk hari ini. Jadi dapat juga kami live sini. Kalau di rumah memang tidak ada lain. Tapi sebelah di kolam ini ada lain. Jadi syukur untuk itu. Okay. Dan ini adalah first time kami live di kawasan di rumah lah. Sebab ini kami tinggal di kawasan hutan kan. Jadi untuk ini program hari ini yang plein air series ini. Kami berada di macam ada satu mini garden di berdekatan dengan rumah kami. Memang mini garden yang kakak saya Rosemary dan juga husbandnya usahakan selain daripada lukisan di Luna lah. Sebab Luna tu membawa maksud bulan kan. Kalau di kawasan kami ni, di rumah kami bila malam, dia punya bulan tu macam yang seolah-olah masih lagi kita siang. Dia punya bulan memang macam agak menarik lah. Dia terang, cahaya dia. Jadi dari situ saya ambil tu nama, jadi apalah Garden di Luna. Dan ini adalah first time kami kasih launch di Garden di Luna lah, sebab tidak pernah kami kasih tayang sebelum ini. Jadi sekali dengan itu, apa juga lah, dalam plein air series ni untuk outdoor painting, orang nampak sudah ni dorang, dan juga painting yang kakak saya buat secara apalah, demo secara live. Dan itu sedikit pasal kakak saya lah. Ada okay. Apakah yang mungkin soalan spesifik yang kamu mau bertanya pasal saya? Itu nanti kemudian sebab okey, sedikit saya dimaklumkan, maaf kalau saya bertanya, Rosemary asalnya sewaktu baby sempurna ya, boleh mendengar dan boleh bercakap, tetapi macam mana boleh apa peristiwa yang berlaku menyebabkan dia tidak boleh mendengar? Boleh cerita sedikit tentang itu? Sebenarnya kakak saya Rosemary dia dilahirkan normal, dia macam kami juga yang lain, boleh bertutur, boleh mendengar, tetapi sewaktu dia berumur lebih kurang setahun lebih, belum genap 2 tahun lah, ada macam mini accident lah di rumah, dia macam sedang
bermain dengan abang saya, abang yang sulung, dan dengan tanpa sengaja tertarik itu cord itu kettle. Jadi air panas tu terkena badan, 70% burn badan kakak saya. So actually dia bila kami sebelum lahir masa tu, bila family saya parents saya bawa ke hospital, doktor memang dia punya prediction kakak saya tidak boleh survive. Dia ada agak lama lah di koma, lagi pun terlalu terlokan dia punya burn. And then like it's a miracle to our family, like yang finally dia survive. Tapi oleh kerana ada kesan overdose itu pengambilan ubat, dia affected dia punya pendengaran. Jadi bukan juga ada accident lah, itu air panas, tapi lebih kepada yang ubat tu dia overdose. So, kesan ubat. Ya. Apalah, lost hearing and speech lah. Okay. Tapi alhamdulillah dia tidak mengganggu dia daripada menjadi Rosemary, daripada menjadi seorang pelukis yang hebat ya. Okey. Terima kasih. Nanti kita pergi semula ke lokasi ini. Nampak sangat cantik di situ, di tengah-tengah hutan itu ya. Kita akan kembali ke Rosemary selepas ini. Kita pergi kepada seorang lagi tetamu kita yang terakhir. Nathalie. Silakan Hanity, okay. Hanity, can you introduce yourself and then tell us where you are? Okay, so all to you, silakan. Okay, hi, saya Hanity. Sekarang saya ada di kampung saya, di rumah saya, kampung Babak Bunduan, daerah Pinampang. Sekarang saya tengah lukis landscape sungai kawasan yang ada di kampung saya lah. Okay, bila yang okay, saya di anda digosipkan seorang jururawat, betul ya? Iya. Sudah lama jadi jururawat. Berapa lama dah jadi jururawat? Sudah 7 tahun. Wah. Wah, sudah 7 tahun kamu ya. Okey. Kenapa boleh tiba-tiba mau melukis? Kenapa tu mau jadi melukis? Saya mula start melukis dari 2017. Itu masa saya mau tahu apa saya punya, apa yang saya boleh macam speciality lah begitu. Searching for myself yang speciality begitu. And then bila saya tengok video, saya suka tengok yang lukis-lukis. And then bila saya kenang balik, memang dulu saya memang suka itulah lukis-lukis, apa-apa saja guna pensel lukis. And dari itu saya belajar dari YouTube cara-cara lukis, sampai saya terjumpa dengan satu kawan, dia ajar saya sampai saya pandailah. Okay, so melukis ni bukanlah satu profession. Professionnya jururawat. Jadi melukis ni sebagai apa? Sebagai satu satu hobi, satu terapi, satu. Okay, satu yang anda minat untuk buat. Okay, Hanity, nanti kita pergi balik pada Hanity. Sambil tu teruskan melukis, kita nak tengok nanti hasil kerja tu. Alright, silakan. Saya mau pergi ke Sulaiman pula ya. We will go to Sulaiman. Can we go to Sulaiman? Can the camera go to Sulaiman please? Sulaiman, are you still around? I hope he's still around because his microphone was not really working. I think he has some technical problem. Zam, Sulaiman ada tak line? Hello Zam? Zam? Hello. Ah, dia sekarang ni dia ada problem. So dia exit sekejap. So dia masuk balik dia sebab dia punya line kot. Line dia tak apa elok. Tak apa. Okay, we will go back to Sulaiman after this, okay? Alright. Zam, is there any question yang kita perlu respond to? So far saya tak dapat nak baca sebab saya tengok handphone ni kecil sangat ya. Kalau ada, kita address the question first. Ada ke tak ada?
Basically semua hanya macam memberi kata-kata semangat lah dan kata-kata salam untuk pada peringkat awal ni lah. Dan so banyak dah komen dan sekarang ni kita ada lebih kurang dalam 30 lebih viewer dan komen pun dah masuk dah lebih kurang dalam 40 macam tu, 50. Okay. Alhamdulillah. So terima kasih. Saya minta siapa yang sedang menonton siaran ni, kawan-kawan semua, bekas-bekas anak murid semua, kita share sesi ni. Ini jarang yang kita dah lama, 2 tahun saya tidak dapat pergi ke apa tu, ke Sabah. Okay Zam, can you zoom in a bit to saya punya screen? Saya sebelum saya mulakan rotation yang kedua, Zam tolong zoom in ke saya punya. Okay, this is my screen. So this is me, ni saya ya. Okay, saya cerita sedikit lah berkenaan dengan plane air dari perspektif saya sendirilah. Saya sangat suka plane air sebab saya dilatih sewaktu saya di ITM dulu untuk melukis di lokasi di luar. Saya dibawa oleh waktu itu guru-guru saya, terutama sekali yang paling terkesan sekali Encik Fauzan lah, Fauzan Omar, ketika itu dia ketua program. Dan dia rajin membawa pelajar keluar. Pada mungkin falsafah dia ketika itu adalah seorang pelajar seni itu tidak harus hanya duduk terperap dalam studio. Jadi untuk dia menjadi seorang pelajar seni yang sensitif derianya, perlu pergi ke keluar, pergi ke lapangan, ya, ke pelbagai lokasi. Jadi sewaktu saya belajar daripada saya tahun 2 sampai tahun akhir, memang sering pergi ke berbagai lapangan, Kelantan, sampailah ke Gunung Kinabalu. Kita pergi ya, ke Sarawak, semua ke Pantai Timur. Itu latihan saya. Jadi plane air ni sangat dekat dengan saya daripada saya pendidikan saya yang awal. So saya tunjuk di sini, sampailah sekarang saya dah umur 56 dan sekarang saya sangat masih lagi melayan plane air. Saya pergi ke kawasan hutan misalnya kata yang berdekatan dengan rumah kampung saya di Sedim. Hutan di Sedim ni hutan yang bagus. Dan saya akan melakar. Biasanya saya akan buat lakaran yang kasar. Saya bagi contoh ya. Saya buat lakaran yang kasar. Saya suka, ada masanya saya buat lakaran yang detail seperti ini. Okay. Ini contoh detail. Yang detail ni biasanya sama ada saya buat di lapangan ataupun saya balik. Saya buat di lapangan secara umum dengan pensel, kemudian saya balik, saya layan dengan pen ya. Nah, ini antara lakaran. Yang ini yang detail. Saya tunjuk some sketches yang kasar. Okay. Zam tolong tunjuk saya punya screen kejap, Zam. Please. Okay. So ini some sketches. So yang ini lebih cepat. Kita bergantung kepada berapa lama kita nak duduk di satu lokasi itu. Kita kena kenal pasti berapa lama, dan yang itu akan menentukan stroke kita, sama ada stroke kita itu stroke yang detail, perlahan, speed, tempo yang perlahan ataupun stroke yang laju. Macam ini ada campuran antara stroke yang laju dan perlahan. Okay. Ha, ini laju. Yang ini saya nak dapat mood beluka. Ini pun laju. Ini sangat laju. Memang abstrak lah. Tapi saya dapat mood, saya nak dapatkan dia punya mood dia, angin di tempat tu. Bila kita buat plane air ni, kita kena hormat tempat tu. First rule dia, kita jangan kau ajar lah kan. Biasalah kita pergi mana-mana tempat pun, kita memang dah diajar begitu kan. Jadi one way is to shut up. Diam. Ya, tu satu, pada saya penting lah diam tu. Diam tu penting. Jadi dah, untuk membantu kita diam tu, kita kenal dulu tempat tu, dapatkan mood dia. Yang ini yang saya buat. Lajulah, ini semua laju. Speed dia laju. Dan saya memang rujuk kepada beluka. Kemudian saya balance kan dengan lakaran yang sebegini. Yang ini perlahan.
ataupun perlahan dengan laju. Yang ini saya ambil negative space dia sahaja. Yang ini negative space dan juga sedikit perincian tekstura. Yang ini perlahan lah. Yang ini saya buat dia punya pencil sketch rough dulu. Lepas tu saya balik rumah dan saya layan. Partly therapeutic ya. Okay, itu lebih kurang lah. Nakaran dan petua sedikit yang saya boleh bagi. Kemudian yang ini yang menggunakan warna. Dan ini pun cepat. Kita dapatkan mood saja ya. Gunakan warna. Ini pastel. Okay. Balik ni. Okay, this like this. Saya suka, sebab saya juga seorang pemuzik. Jadi saya nampak rhythm. Dan saya suka menyerapkan diri saya di dalam ritma hutan ya. Dan memang kalau kita Google, sebelum kita baca beberapa buku di Jepun misalnya kata, ada satu tradisi dipanggil mandi hutan ataupun forest bathing. Yang ini sangat menyihatkan ya, mandi hutan ni. Ada waktu-waktu tertentu lah. Tapi kena tengoklah tempatnya. Dan kita dapatkan mood. So yang ini tidak perinci, saya hanya dapatkan dia punya impression ya. Mostly pastel. So, yang tadi tu detail sedikit, yang ini lebih rough. Lebih laju. Tempo yang pelbagai. Dia ada rhythm yang pelbagai. Ini minimal. Skema warna yang minimal. Ini lagi cepat lah. Okay, yang ini saya basah. Saya guna wet on wet ya. Again, bila wet on wet ni, saya tak mementingkan perincian. So, I'm not focusing on detailing. I just focus on the mood. Yeah? Just the impression. Very airy kind of feeling. Yeah? Sangat, apa orang kata, dia punya mood tu menyejukkan. Ini pun wet on wet. Yeah? So, yang ini saya tidak detail. Saya dapatkan mood dia saja. Ini semua di hutan di Sedim ya, di gunung di kaki Gunung Bintang ya. Kalau kita Google Map kita akan nampak Gunung Bintang tu berdekatan dengan Sedim di daerah Kulim. So wet on wet, kemudian ada detail sikit dan saya tunjuk sebelum saya pergi kepada kawan-kawan yang lain. Before I go to our friends, I will show some details that I did. So yang ini bila saya balik, saya spend few times untuk saya detailkan dengan pensel. Yang ini pun sudah didetailkan dengan pensel. Yang ini saya buat bukan untuk tujuan pameran langsung. Yang ini memang saya buat untuk layan diri saya sendiri. Untuk saya dekatkan diri saya dengan alam. Ini sebagai saya punya tasbih lah kan, saya punya zikir. Saya ada satu lagi, sekejap ya. Ini satu lagi contoh. Tapi ini bukan detail lah, ini just mood ya. Okey. Ya sebab kejap ada satu lagi. Sebentar ya, maaf. Sorry, terbalik. Ini yang saya dah layan. Hutan di Sedim itu, di kaki Gunung Bintang itu hutan yang tua ya, hutan yang sangat tua. Okey, itu lebih kurang daripada saya. Okey, saya dah selesaikan tanggungjawab saya. Perkongsian, saya harap dapat bagi sedikit sebanyak ilmu lah. Ilmu melihat, ilmu menjamu mata. Okey, untuk rotation kedua, kita pergi balik kepada kawan kita, Dr. Bahar. Ya. Okay. Boleh screen kita pergi ke Dr. Bahar. Dr. Bahar, kita boleh okay, screen ke Dr. Okey. Boleh tunjuk ya. Kerja tu, karya tu sebentar kita nak tengok. Saya biarkan dulu tamu siapkan, nampak tak? Ya, yeah, dekat sikit, dekat lagi. Kena dekat. Dekat lagi ha. Okay, saya tarik. Okay. Right. Saya tarik ya. Okey. Saya tarik, saya ambil kertas. Ya. Okay, nampak. Sebab dia okey, sekarang nampak sikit.
Tak apa nampak sangat lah, tapi boleh lah nampak impression dia. Boleh. Ha, ya. Ada, okay, saya nak tanya sikit pada ya. Dr. Bahar lah. Kalau pergi ke lokasi tu, selalu pergi ya. ke lokasi ke merata-rata lah. Orang-orang UMS ya. Ni semuanya Indiana Jones pergi tempat yang pelik-pelik. Apa tips? Saya pernah nampak lah beberapa lakaran plane air. Penuh satu sketchbook yang Dr. Bahar tunjuk bila saya pergi ke sana kan. Jadi ada apa-apa tips yang nak dikongsi selain daripada tips yang telah diberi tadilah. So silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat-sahabat dan juga Dr. Hasnul. Seperti mana yang ditanyalah. Saya sebenarnya memang minatlah banyak buku-buku sketchbook saya, macam contoh macam ni lah. Kalau saya pergi mana-mana saya lukis. Dan saya juga dijemput oleh persatuan off-road UMS ya. UMS, walaupun saya tak ada kereta 4-wheel drive, tapi saya dijemput dan saya menumpang dengan Profesor Ismail Ibrahim, Fuad Bibit, Zaimi. Kami masuk ke dalam hutan. Ada peluang macam ni, saya dalam kapal ni. Ini kapal nak pergi ke Sulawesi. Dekat sikit. Okey. Alright. Itu lakaran pesenjir dalam kapal. Itu kapal yang tangkap bawah. Ini orang Marhan. Ini macam cerita apa nama Titanic. Kemudian saya lakarkan juga rumah-rumah kalau kata masuk off-road, kalau masuk dalam hutan lah, saya lakarkan rumah-rumah yang saya nampak. Jadi ini lagi bagi semangat pada saya. Macam ni di Sulawesi, di Tanah Toraja, nampak. Kalau katanya tip ni, ni tempat mana dia orang kebumikan orang tu, saya lukis dekat situ juga on the spot. Sebab saya tak mau lari dia punya essence. Bila saya lari ke studio, hilang dia punya essence tadi tu. Jadi saya lukis on the spot. Tak kira saya berdiri ke, duduk ke, orang nak tengok ramai pun lagi suka. Orang ramai lagi, kita ni orang macam exhibitionist. Makin orang ramai makin seronok. Walaupun lukisan tu je lah hebat sangat. Jadi inilah kerja saya. Saya, sampai itu saya tidak lupa bawa saya punya color dan juga yang senang. Dalam poket dia masukkan. Because ini yang very important. Ini agak mahal sikit. Saya beli untuk kesenangan saya. Apa yang tuan nampak tadi, atau Hasnul nampak tu adalah saya punya studio, galeri. Saya ada galeri dan studio sekarang. Ini yang saya nak lukis studio saya. Saya pun tak pernah lukis lagi. Tapi dah diminta melukis plane air, saya lukis lah hari ni. Orang lain semua buat tepi laut. Saya buatlah saya punya rumah dulu, saya punya studio. Nanti kalau semua senang datang ke KL, dipersilakan datang saya punya studio dekat dengan studio Awang Damit, pelukis tersohor kita. Dekat Jangkang. Dekat Jangkang. Kita boleh buat studio tua lah, studio tua. Studio tua. Nak tidur pun boleh. Ada bilik tidur, tiga bilik tidur. Depan ni ada pekan, ya. Jadi inilah yang berikan saya semangat. Jadi ini sketch macam Dr. Senol tadi, kita lukis dulu. Dapatkan feeling. Apabila sesuatu yang menarik diri saya akan terus melukis. Pasal walaupun ada kamera, saya rasa pakai kamera ni merosakkan saya bakat. Jadi ini salah satu contoh-contoh sketches ini sebenarnya masa raya. Nampak tak? Nampak. Ini kedai kelapa adik saya, dia saya lukis on the spot. Orang tengok, masa yang beli kelapa pun datang tengok, saya tak kira lah. Lagi seronok, lagi ramai, lagi bagus. Jadi dengan tak salah lantung, kita upgrade kita punya skill. Sebab kita malu nanti orang kata, apa ni lukisan macam semeronok tapi nak tunjuk raya. Malu lah orang kata kan. Kita berlukis tapi orang berlata. Jadi ini contoh-contoh. Lain dari itu, saya rasa kita kena ada equipment yang cukup. Maknanya yang baik. Kertasnya bagus. Kita punya brush ya, macam saya ada banyak brush ni. Saya beli khas untuk saya melukis. Jadi bila kita pergi ke site melukis, bila kita dapat peluang, kita punya keseronokan tu tinggi sangat. Kita tak boleh buang masa lagi, terus melukis. Jadi ini yang saya rasa katakan seronok dalam buat plane air. Sebab plane air ni kita dengan alam terus menerus. Jadi kita tidak menipu, kita tak masuk studio, kita makeup lagi, develop lagi. So if you are good, your painting will show. Kalau you buat plane air, kalau you melukis di dalam lapangan, akan nampak di orang bahawa you punya kerja tu memang bagus. Lagi satu saya suka, ia umpama diary. Bila saya buka balik sketchbook saya yang banyak-banyak tu,
saya merasakan bahawa saya tidak ketinggalan. Dia macam recording, rakaman. Ada juga saya punya recording itu dijadikan buku. Jadi nantilah. Sebenarnya Profesor Ismail Ibrahim dah buat buku sebenarnya. Tentang ini gambar dia. Saya tunjukkan. Ini kulit buku Profesor Ismail Ibrahim. Perjalanan pergi ke Sulawesi. Ini saya share kan. Dan saya rasa nak bagilah lukisan ini. Dia tengah tidur tu. Dia tengah tidur dekat dalam kabin. Dia share kabin dengan saya. Bila dia tidur, saya lukislah diam-diam. So, insyaAllah, syukur Alhamdulillah saya dapat capture dia punya rupa dan dia seronok. Tu jadikan kulit buku. Alhamdulillah. Maknanya, adalah skill saya tu tidaklah ketinggalan kan. Walaupun kita orang skeptor, tapi lukisan mesti bagus. Drawing is very important. My professor tu cakap dekat US, if you are good, show me what is your painting. How good are you? If you are writer, show me your writing. Dah cakap dia tapi tak boleh bukti. Inilah maksudnya dia mencabar saya. Saya cabar dia, saya inilah. Okay? Jadi inilah banyaklah sketches yang saya buat. Kata nak nunggu boat pergi ke apa nama di mana-mana tempat pun saya akan lukis. Macam contoh nak pergi Perlukan, saya lukis. Jadi inilah saya. Okeylah, tip saya takat tu je. Nanti kawan saya boleh share yang banyak lagi tip-tip. Jom buat masa ni saya tarik diri dulu. Saya mengundurkan diri apa nama moderator. Kita jumpa lagi. Okey. Kita melukis. Terus melukis. Lukis terus. Ya. Nanti kita ada lagi satu round ya. Ya. Okey. Okey, we go to Dr. Fuad. Kembali kepada Dr. Fuad. Dr. Fuad boleh tunjuk sedikit lukisan apa yang telah dihasilkan setakat ini, Dr. Fuad ya. Tu dia. Okay. Tu dia. Ni kira sungai yang saya buat dari tengok lah. Belum siap lagi. Okey, saya lebih kepada media saya lah. Pen dengan color. Okey, ini tip untuk anda semua. Kadang-kadang kertas kita ni kadang-kadang dia dah expire. Kertas color kadang-kadang expire. Kadang-kadang warna kita dah lama. Dah tak berapa begitu menyerlah warna dia. Jadi untuk menjadikan dia lebih ceria lagi, masuk dengan pen. So mix media lah, pen in ink on watercolor. Jadi ini salah satu daripadanya. Dan lataran-lataran yang saya dah buat kalau contoh lah, ini very fast ini very fast, okay. Wow. Di Pulau Gaya itu very fast, but pen dengan juga pen dengan apa watercolor, okay. Ini juga ini sangat cepat. Gimana Puan? Ini di apa nama sungai, alah you dah pergi tu sungai dekat Kota Belud tu, sungai apa? Yo, dekat kaki Gunung Kinabalu tu. Aduh. Yes. Ya Kota Belud. Ya sungai tu. Dekat Kota Belud. Oh, itu dahsyat sungai tu. Sungai apa? Saya lupa saya nama dia. Ada dua sungai di situ. Ada dua sungai, saya dah lupa. Yes, dekat Nahutu Tourism. Ini paling cepat saya buat lah. Okay. Dan saya sini kecil. Okay, ini di Kampung Air, di Kampung Air di Bakoka. Okay. Wah, saya ini detail lah. Pen dengan watercolor memang detail. Saya buat mula-mula gunakan watercolor dulu sampai dekat rumah baru saya layan pen tu. Kalau dekat situ memang lama. Okay, dia, kecuali lah yang roughly lah, yang rough macam ini baru kita buat secara mudah. Maksudnya secara betul, siapa? Kasar. Ada seorang rakan begitu melangkap. Nah, dia dah duduk di situ. Betul. Zawawi baru ingat kan. Zawawi, dia duduk situ dulu. Terima kasih. Ini melangkap. Melangkap ya memang. Ada lagi satu sebelah melangkap tu, ada lagi satu cantik sungai situ. Aduh ya Allah. Aduh, situ memang. Ini begitu juga. Ini semua banyak outdoor, saya banyakkan gunakan watercolor dengan pen lah. Ini di Bakoka juga. Okay. Kau punya sangat dia punya texture sangat inilah. Detail. Sangat kuat eh. Itu salah satulah, macam inilah kita mula nak buatnya tu. Okey, saya dah mula pen tadi. Warna dah siap, tinggal masuk pen je lah. Tapi biasanya kalau kita watercolor ni kita tengok jenis kertas kan. Jangan beli kertas yang cikai-cikai lah. Kurang-kurang 100 gram kertas yang boleh pegang air lah. Kadang-kadang kalau kita beli kertas yang tak boleh nak pegang air tu, dia jadi semacam. Tapi ada juga yang suka bereksperimen. Dia suka sesuatu yang tak dijangka kan. Terpulang lah pada masing-masing kan. Dia kalau dah expired, dia kadang-kadang warna dia susah nak masuk.
Bila susah nak masuk, itu, cara dia daripada nak buat lain, bagus kamu buat masukkan dengan pen lah. Itu salah satu daripada yeah. Kalau tidak, kamu guna warna yang striking baru boleh buat. Yeah. Primitive color kan, itu memang cantik lah kalau nak buat. Itu itu salah satu tip-tip yang saya dapat jumpa di sini lah. Selain daripada itu, Dr. Bahar pun dah beritahu tadi apa petik yang nak dimasukkan ke dalamnya. Contohnya macam penggunaan berus semua itu masing-masing artis dia pun tahu lah macam mana. Kadang-kadang gunakan satu berus saja, kadang-kadang gunakan beberapa berus, kadang-kadang bermacam-macam jenis berus. Okay, thank you. Okay, siap macam mana. Itu satu. Kemudian saya nak beritahu juga, sebelum kamu pergi ke outdoor ataupun nak pergi tempat keelakan itu perlu ada. Bukannya paksaan, ya. Bukan paksaan ataupun bukannya nak rasa macam nak glamour. Biar orang tengok ramai-ramai juga, pandai mikir. Jangan. Hilangkan perkara itu. Jadi fokuskan kepada alam. Maksudnya alam itu, sebab apa? Kita mungkin kadang-kadang memang lambat. Memang lambat. Sketches itu memang lambat. Tapi masa nak mulut itu memang lambat. Sebab kita mengalami satu proses zikir itu. Maksudnya kan macam mana daun terlambai-lambai, macam mana air itu mengalir. Itu yang soalnya itu. Baru lah kamu boleh menukir. Janganlah mungkin penilaiannya boleh terjual. Mungkin jangan pergi yang itu lagi. Itu salah satu tip yang saya dapat lah. Yang saya tahu kita dapat kongsi sama-sama lah kan. Dibatkan terjual tak jual itu rezeki masing-masing. Tuhan dan kalau Tuhan saya nak bagi rezeki itu dibagi dengan teman-teman pun yang tentang. Banyak saya buat lalu dulu dibuat di auto di museum ya, di mana-mana pelancong datang ya. Memang jangkaan pada mulanya memang kita target pelancong-pelancong kuat akan membeli itu satu, tapi pada saya salah. Bila saya bertarget begitu niat begitu, orang pun tak nak. Apabila kita menulis kita dengan rasa sampai macam ini tanah jual lalu kita ni, di situ lah ramai orang. Boleh tak saya beli? Boleh tak saya beli? Yang itu. Yang kita tanah jual itu lah yang orang nak beli. Yang rasa tak cantik itu lah orang yang nak beli. Kalau kita rasa betul dia punya getaran dia tu kan? Yes, getaran tu ada. Kalau bonda saya pesan ikhlas lah, ikhlas. Bonda saya pesan. Keikhlasan tu dalam diri mesti ada untuk melukis. Atau tak salah melukis itu berkarya tu perlu ada. Kalau kita kalau ikut apa ikut riak sendiri-sendiri atau melukis kerana hebat ataupun orang nak tengok ataupun nak dijual, itu masalah tu nanti. Akan jiwa akan berkacau tu nanti. So kalau boleh itulah pesan saya, kalau boleh berelakkan diri. Okay, bagaimana kamu yang melukis. Saya untuk pengetahuan semua, saya ini sebenarnya saya nak pecahkan lubang. Kalau saya tak pecahkan rahsia saya sebenarnya, saya ini butuh warna sebenarnya. Tapi macam mana warna saya boleh main, saya tidak tahu. Macam mana saya mengambil warna, saya tidak tahu. Cuma by heart. Bila hati itu rasa ini warna merah, ini warna biru, ini warna kuning, dia akan tangan akan menggerak, akan membantu sendiri. Dan dia akan letak di atas paper. Itulah kebanyakannya. Kebanyakan saya gitulah. Itu salah satu daripada ini lah. Okay, kalau saya ikut komersial, ikut perasaan sangat, saya banyak buat hitam putih. Sebab saya warna saya tak berapa begitu. Saya tahu. Tapi apabila by heart, bahasa rasa hati dengan ikhlasnya, dia akan jalan sendiri. Sebab orang-orang kata keluarga saya sendiri, kau ni buat warna, tapi macam mana kau boleh begitu. So, saya pun tidak tahu macam mana. Sebab benda itu dah. Bila kita duduk diam tu baru dia mengalir energi kreatif itu kan. Kalau kita terlalu terlebih fikir atau orang putih kata overthinking, dia tak jadi. Dia kena kita diam baru dia datang. Ya, sebab tu kalau kita buat perubahan apa, kita ambil mood, orang ambil mood tu kita kena diam dulu. Kita ambil mood baru boleh masuk dalam mengalir dalam diri itu. Itu salah satu cara. Apa sajalah, bukan hanya buat ini. Kecuali buat secara komersial untuk datang duit, tapi saya tak tahulah. Mungkin orang lain-lain. Saya tak dapat. Itu je. Okey. Alhamdulillah. Nanti kita pergi balik pada Dr. Fuad untuk rotation yang ketiga. Sekarang kita pergi ke Dr. Zaimi. Kita tengok Dr. Zaimi ya. Kita besarkan skrin Dr. Zaimi. Zam. Okey. Dr. Zaimi, silakan bagi
penerangan sedikit. Kita nak tengok dari dekat sikit lukisan yang telah yang dihasilkan tu. Dah lama dah aku tak tengok kau buat landscape eh. Halal ke tak halal? Oh, halal, halal. Halal, halal. Okey, okey. Dia dah doktorate kan, tapi saya masih lagi fikir dia student dan saya nak bagi dia makan. dalam masa yang sama juga, Prof. Pastor, saya sempat buat ombak. Ini memang kerja kau lah. Ini kau punya makanan. Sekarang ni saya tengah buat ombak lah sekali. Aduh, ini makanan kau lah. Ini kepakaran Dr. Zaimi lah kan. Okey, ada apa-apa Dr. Zaimi? Banyak Dr. Zaimi ni kalau bercerita kan 1001 malam tak habis. Dia kena jenis duduk-duduk dekat anjung depan laut memang tak habis. Apa benda? Saya bagi Dr. Zaimi 5 minit lah. Untuk kata membebel. Saya biasa dia dengan bila masa dekat student dengan UMS, bila projek eksplorasi masuk ke dalam-dalam tu memang kita dedahkan pelajar pada alam. Betul. Biasalah. Alam ni pun di antara dua alam ah. Satu alam nyata, satu betul. Alam dunia. Biasa dia memang adalah dua-dua alam yang akan berlaku dalam masa seminggu. Itu yang selalu saya titik beratkan dengan student dan juga dari segi ketahanan fizikal dan mental lah. Selalu mental lah yang selalu teruji dengan ni. Jadi sebab saya ketahanan mental tu bila berada di dunia sebenar mereka dapat hadapi dengan lebih bersedia ya. Jadi untuk saya sendiri biasa saya gunakan pengalaman di pulau, di laut untuk karya-karya saya. Saya tidak banyak buat sketches tapi saya gunakan ingatan ya, kehidupan kecil-kecil itu. Saya masuk ke pulau diving and then saya refresh balik dan balik ke Kota Kinabalu. Lakaran-lakaran ringkas itu saya akan terjemahkan dalam bentuk lakaran-lakaran karya-karya besar lah. Sebab untuk siri-siri koral saya di laut ni dia perlukan persediaan material yang banyak ya. Dengan punya equipment. Jadi saya selalu juga share dengan pelajar-pelajar yang ada lah. Ada yang minta tolong kita ajar, saya ajar, tiada masalah. Jadi saya cuba menggunakan apa nama ni. Sebab saya ingat masa saya student dulu di Unimas, Prof. Hasnal ada cakap tau. Ini saya ingat tau Prof. Hasnal. Apa cerita? Jangan yang tak elok dah lah. Cerita elok ni. Yang kita nak berkarya tu, subjek tu mesti dekat dengan kita. Kita tahu. Jadi saya rasa yang saya tahu adalah laut. Kampung saya. Jadi saya sejak itulah saya mula menggarap siri-siri dasar laut saya sehinggalah ke hari ini. Cuma tolong halalkanlah landscape saya hari ini. Halal. Tunjuk balik bagi kita tengok lama sikit, tunjuk balik. Hari ni nak memang nak tengok. Dekat depan, betul-betul depan kamera. Dekat lagi. Okey, boleh nampak tekstur dia. Halal. Tak bohong ah. Ada perincian. Dekat Kota Kinabalu yang banyak bangunan. Aduh, rindulah setting ni. Yeah man. Aku rindu dengan landscape ni. Ni memang selalu kalau kita pergi ke UMS akan nampak dia otak tu di pantai otak tu. Kita mesti lalu. Tempat kita lalu pun. Lalu kita lalu ya. Nampak ni. Aduh, insya-Allah kita doakan ada rezeki. Ada rezeki boleh pergi. Okey. Okey Dr. Zaimi, nanti kita pergi last round. Sekarang ni kita pergi ke Rosemary dulu. Can we go to Rosemary please? Rosemary and her sister. I think their line is not that good . Okay. Alright. Okay. Sekarang boleh kita bawa kamera ke arah karya supaya kita boleh lihat karya yang sedang dihasilkan oleh Rosemary. Sambil itu kalau ada apa-apa yang Rosemary mahu kongsikan berkenaan dengan pengalaman dia, boleh terus saya beri lebih kurang 5 minit gitu. Silakan. Tapi kamera tu bawa ke karya ya, bagi kita boleh lihat karya itu ya. Silakan. Ini yang boleh dengar bukan? Boleh tapi putus-putus. Okey.
Boleh lah, okey. Dah sibuk, tidak stabil betul apa sini dia punya network coverage. Baru sejam mati. Baru sejam mati kalau nanti elektrik. Jadi kalau di sini lebih biasanya bila elektrik tiada itu lain pun ikut tiada. Nah, jadi sekarang saya guna. Jadi dia punya liputan sini tidak apa-apa bagus, so that's why dia stuck yang tadi guna Telkom. Jadi ini karya yang kakak saya hasilkan tahun tadi ini. Dan dia bermula dengan yang canvas kosong nih, yang pada asalnya tadi, tapi waktu kita dengar tips-tips daripada artis-artis lain, kakak saya isi masa itu dengan buat ini, dikasih finish the pen club, the painting. Ini strategi kayak begini sudahlah. Dia punya apa? Masih lagi akan tambah lagi lah beberapa lagi details. Salah satu ciri apa macam nak ciri-ciri lukisan kakak saya kan dia mau to details, bila dia lukis sesuatu kan dia akan memang sampai yang small details pun dia akan buat, Pak. Even yang macam kalau di sini yang rumput bagian rumput-rumput nih, kalau dia mau lukis ada di situ ada macam bugs kan, macam ladybugs kan, dia akan buat. Dia jenis begitu dia. Saya tidak berapa tahu lah pasal sini, tapi sama ini saya manage artwork. Terima kasih. Jadi boleh notice dia punya tip-tip lukisan yang begitu. Dia suka vibrant colors dan dia suka yang betul-betul dia punya apa itu, dia punya painting itu penuh dengan teliti lah details dia. Even yang kecil-kecil pun kalau dia melukis burung pun dia akan lukis sebaiknya, sebaik mungkin. Jadi mungkin dia punya memang dia suka macam tu lah tu, dia punya chip, dia punya cara dia buat dia punya artwork. Dan actually kalau permulaan kepada perjalanan karya seni kakak saya, dia bukan buat macam ni lah. Dia mau to anime, Japanese manga. Lukisan ada pengaruh, ada influence daripada komik-komik Jepun. Itu dia punya interest lah. Dia, ada contoh, ada contoh. Yang pertama, passion dia yang pertama adalah yang kebanyakan yang itulah kartun-kartun animasi Jepun itu. Tapi bila saya mula untuk hantar karya dia di majalah-majalah macam Treko, itu kan majalah komik, di situ dia mula berkembang lah. Bila dia nampak sudah yang artis-artis lain ikut pertandingan, sama saya dulu ini kan kalau dari segi kalau kartun ini ataupun animasi kan kurang tambah ada pertandingan. Biasanya pertandingan yang macam begini. Jadi bila saya coba untuk mengahkan dia punya bakat, saya tanya kalau dia boleh buat hasilkan lukisan seperti ini. Tapi lukisannya bukan macam ini pada asalnya. Lebih kepada yang apalah animasi Jepun yang macam Sailor Moon, begitu, Dragon Ball. Semualah yang katun-katun dulu. Dan bila dia coba untuk masuk acrylic painting, oil painting, kan rupanya di situ pun dia ada bakat. Jadi, why not dia buat? Jadi once dia start yang lukis sudah macam ni, yang tetap macam ni, yang oil painting, acrylic kan, dari situ dia mula apa? Dia mula menyerahkan lagi bakat dia dalam lukisan. Kalau saya tisap ini macam genre dia macam realism kah? Pada mix fantasy juga sikit-sikit. So, ini kadang-kadang dia lukis berdasarkan benda yang dia nampak dia observe, tapi ada juga kadang-kadang benda yang dia nampak tu dia kasih mix dengan dia punya imajinasi, bah, ada a little bit of fantasy mula dalam dia punya lukisan. Jadi kalau saya buat, saya kasih tunjuk satu lukisan yang dia memang hasilkan yang saya boleh mixture of realism and apalah fantasy. Ini adalah karya dia untuk KPTNS. Jadi saya tunjukkan supaya kamu paham. Okay, alright. Okay, this one. Nampak? Okay, nampak. Wah. Okay. Yeah, ini magic realism. Alright, dia campuran antara naive art dengan magic realism. Dia panggil realisma magis. Ya, tapi itu tak penting. Yang penting keterlibatan Rosemary itu dengan karyanya. Saya mohon maaf ya, line tidak begitu clear. Tapi kita, alhamdulillah kita boleh nampak image dan karya Rosemary itu.
Zam tolong kita pergi ke Hanity. Tapi sebelum tu, Rosemary tadi saya kira kalau boleh saya ungkap balik sebab tadi line dia tidak begitu clear. Rosemary lebih kepada karya animasi dan komik manga dan Plain Air ni baru. Dan daripada apa yang saya lihat tu, gaya karya beliau itu mungkin dia tidak mendapat pendidikan formal dalam bidang seni. Jadi lebih kepada gaya lukisan naif dan juga magic realism, ya, imajinasi. Tapi menarik yang itu saya nampak, bukan nampak lah, saya rasa kejujurannya. Kadang-kadang dalam berkarya ini bukan yang kita nampak itu yang penting, yang kita rasa apabila orang itu, seseorang itu berkarya, dia bercinta dengan subjek yang dihasilkan itu, percintaan itu yang datang daripada kejujuran, kita rasa yang itu. Jadi tak perlu kita terlalu judgmental in terms of dia punya karya, tapi kita lihat dari sudut dia punya rasa. So Hanity, kita pergi ke Hanity. Okay, boleh dekatkan kamera pada karya, iaitu dengan apa tu mediumnya? Ini guna Marius pencil. Hello, soft. Wow. Ya. Okay, jenis saja yang soft punya. Okay. Alright. So saya sebenarnya saya jarang guna yang sketches begini yang keluar dari tempat and sketch. Selalunya duduk di dalam rumah aja. Iya, and buat potret itu pun tempahannya orang ambil. Jadi kadang-kadang kena keluar rumah. Jadi apa rasa bila buat karya di luar? Rasa tak selesa ataupun boleh teruskan lagi? Bagaimana? Bila nampak pemandangan begitu, dia macam keluar itu ketenangan. Jadi kalau melukis untuk orang, wajah orang tu mungkin lain rasa je kan, itu sebab orang kata apa, diberi komisen kan. Kalau kali ini kalau melukis di luar ini atas kehendak sendiri ini lebih tenang gitu rasanya, betul ya? Betul. Okay. Alhamdulillah. So lepas ni rasa-rasanya akan melukis lebih banyak di luar? Ya. Ya. Yeah. Tadi ada kawan suruh Hanity senyum sebab Hanity serius. Serius ke? Senyumlah. Orang Sabah baik-baik ya. Semua bila bercakap tu saya rasa aduh. Ya, orang semua baik-baik kan? Bukan jururawat yang garang lah. Cerah Hanity bukan jururawat yang bukannya yang okey, alhamdulillah. Okey. Thank you very much. Nanti kita pergi balik pada Hanity ya. Thank you. Alright. Alhamdulillah. Saya tunjuk sambung balik. Saya Zam bagi ke skrin saya sekejap. Okey, pergi ke skrin saya sebentar. Okay, these are some other examples. Jadi ini saya gunakan pencil, pelbagai jenis pencil dengan apa ni? Dengan kualiti tona yang berbeza ya, terang gelap yang berbeza untuk menghasilkan kesan ruang. Tapi speed dia cepat ya. Tadi ada beberapa perkara yang dibangkitkan oleh tetamu kita. Dr. Bahar contohnya menekankan kepada essence sesuatu tempat itu, feel sesuatu tempat itu. Apabila kita pergi ke satu tempat itu, kita hasilkan karya itu di lokasi itu, kita berada di dalam feel tempat itu, essence tempat itu. Apabila kita berubah, dia dah lari dah. Jadi terpulanglah pada ambilan masing-masing. Ada yang menggunakan memory, ada yang menggabungkan antara karya di lokasi dengan karya berasaskan memori. Tapi saya sangat setujulah dengan apa yang dikatakan sebagai essence tu. Kemudian Dr. Fuad ada mengatakan sedikit tentang kita duduk diam dapat ambil mood ya. Kita kena biarkan energi itu mengalir. Jangan overthinking, jangan terlalu fikir, jangan terlalu skimkan itu, congak itu, congak ini. Ini bukan pengiraan matematik ya. Jadi tak perlu terlalu berfikir. Kita pakai feel, gerak hati atau intuisi. Apabila kita tenang, duduk diam-diam,
orang kata membiarkan sesuatu lokasi atau premis itu berbicara dengan kita, dia akan datang mengalir sendiri. Macam ini dia automatic drawing partly, ya, saya biarkan tangan saya bergerak dengan bebas. Ya. Ini antara yang boleh dianggapkan contoh daripada apa yang disebut oleh Dr. Pongat tadilah. Okay. Dr. Zaimi, dia pendekatan dia berbeza. Dr. Zaimi ni dia gunakan feel and memory sebab dia, macam mana nak cakap ya, dia dengan laut tu sudah bersatu. Jadi laut tu dah ada dalam darah dia. Jadi dia mungkin tak payah pergi tengok depan laut tu. Dia punya dalam DNA dia tu laut tu. Laut tu dia tak perlu nak rangsangan lagi sebab dia dah dibesarkan dalam keadaan begitu. Jadi getaran tu sudah ada di dalam memori dia. Jadi karya beliau lebih ke arah begitu, ya. Jadi itu lebih kurang lah yang boleh saya rumuskan. Dan Rosemary dan Hanity ni, dia, mereka ni saya jemput kerana saya tak mahu kita bagi idea bahawa kalau kita nak berkarya ni, kita kena pergi belajar, mendapat ijazah. Siapa-siapa pun boleh. Siapa-siapa pun boleh. Dan di mana-mana pun kita boleh berkarya. Termasuk kalau kita duduk di hutan pun boleh. Dan kita akan pergi kepada rotation yang ketiga ni berkenaan dengan apa faedah yang kita boleh dapat daripada melukis ni. Bukan hanya sekadar, bukan hanya untuk tujuan ekonomi semata-mata, tetapi saya nak tanya nanti apa faedahnya kepada kesihatan mental kita, kepada kesihatan jiwa kita. Okay. So untuk rotation yang ketiga kita pergi balik, final rotation kita, dan lepas itu kita ambil kata penamat lah daripada setiap orang tetamu kita. Kita pergi kepada Dr. Bahar dulu. Kembali kepada Dr. Bahar. Terima kasih. Dr. Bahar, sebelum kita untuk last round ni, boleh tak share apa faedah melukis ni? Dari segi kesihatan mental, dari segi kesihatan mental, dari segi kesihatan jiwa, apa faedah dia? So boleh Dr. Bahar share, silakan. Sebenarnya, to be frank to you, everybody here, we share. I'm at the age of 71 now, going to 71. Man. 71. And I'm very happy Allah bagi saya masa untuk melihat dunia, untuk bernafas setiap hari. And to be frank to you, painting, melukislah yang membuatkan minda saya sharp. Yeah, ya, saya sentiasa boleh ingat perkara-perkara yang lama dan juga perkara-perkara baru. And to just to be just to saya setuju. Penulisan kolom. So this is the thing that really surprise me, because every time I melukis, I record yang telah berlaku, dan ini membuatkan mental health saya agak syukur. Saya nak tak cakap bagus, itu Allah punya kuasa, tapi saya syukur, alhamdulillah. Dan melukislah yang membuatkan I go on living, dan merasa muda walaupun misai dan janggut dah putih, tapi jiwa diri dalam umur dalam 40-50. So yeah, betul. This is betul, what I share with my student. Dr. Junior ada, Lillian ada, dan ramai lagi lah UMS tu. And I love every minute of my life sebab saya melukis. Alhamdulillah. To share with you, tuan moderator, this one of my painting masa pergi ke Kundasang. So I buat painting on the spot. Sebab apa? I suka melukis One sitting itu siap. Tak ada masalah nak balik ke rumah studio nak buat lagi. Itu lain cerita. You know why? Because I will remember this instant forever. Itu satu contohlah. Ini saya pergi berkumpung masa zaman PKP itu, saya lari mencuri, ya, minta maaf lah, nasib baik tak ditangkap. Ini saya pergi ke Pelumpung, saya tinggal di Pelumpung ataupun Melangkap, dan melukislah Melangkap ni. Melangkap jangan main. Melangkap best lah, Dr. Bahar. Melangkap memang terbaik. I will come back to Sabah and go back aku to Melangkap because I got friend there. Jom kita pergi Melangkap. Anytime. Saya pernah pergi. Saya pernah pergi. Okay, thank you very much. Rasa nak terbang ke Melangkap. Itulah. Ini masa saya di Myanmar. Saya buat on the spot. Melukis on the spot dekat pasar tu. So, saya buat on the spot melukis dekat pasar. So, alhamdulillah saya dapat capture the essence of the location.
Ini yang saya rasa. Dan jangan lupa pula, kadang-kadang saya dalam kereta pun saya melukis. Ini masa saya tengah menunggu kawan, saya lukislah dekat ni. Dekat bukit apa nama bukit tu saya berlupa lah. Tapi ada clock tower. Ini adalah mercu tanda Kota Kinabalu. The same thing, saya pergi ke Miri. Tengok apa nama Gua Niah. So belum naik bot, saya lukislah bot ni. Yang kat dalam tu. So I'm happy with this painting. So I simpan. So one sitting ni. And lagi satu Prof Hasnul, saya suka wet on wet. Yes. Saya suka wet on wet. Saya suka, favorite saya ialah Castagani. Dia ini very good wet on wet painting. Selain itu saya belajar pula dengan murid saya, Ismail Kadir. So kalau saya tak lupa berguru dengan murid saya sendiri, Ismail Kadai, sekarang presiden Persatuan Seni Lukis Kelantan. So this are the thing yang just to share with you, oleh kerana saya ni orang lama kat dalam kumpulan ni. So I say go on painting. Saya akan melukis lagi ada nyawa saya, and I'll be there. Yeah? So just merelaksasikan sebelum saya tamatkan ni. Inilah tujuh tu. Saya jemput di ada galeri. Itu painting Dr. Zaimi ada dalam tu, walaupun saya belum bayar kat dia. Painting dia ada. Painting Dr. Puat pun ada, walaupun ambil free, curi-curi. So this are the thing yang saya kumpulkan lah, ya. So kalau datang butter kembali trade. Butter trade lah. Butter trade nanti lah nak bagi. Kan nanti Dr. Zaimi minta duit kat saya pula. Okay tu. Lagi satu, kat belakang tu saya ada studio. Art sculpture and juga studio painting. Jadi kalau senang, Dr. Aznol dan juga kawan-kawan daripada Sabah, welcome. Sampai. Datang rumah saya, boleh tidur sini. And then kita boleh pergi melawat galeri Awang Damit. Just kontrol je. Tak jauh. Guru tu. Sampai. Guru saya tu. Ya, jadi untuk menjawab soalan moderator tadi, art and painting is something that I can share. Because this is the thing that make me lively, live and kicking all the time. Yeah? Yes, I can see that. Kalau itulah soalannya, itulah jawapan dia. Yeah, you yourself is the jawapan. you punya aura, you punya energy tu is the jawapan already. Terima kasih, Dr. Bah. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dr. Bah. Alhamdulillah, very happy to see Dr. Bah. Lama dah tak jumpa. Dulu masa dia di Brunei tu, saya pergi rumah dia, kita karaoke kan. Dr. Bahar ni jangan bagi dia karaoke. Dia melekat dengan mikrofon tu nanti. Anyway, kita pergi pada Dr. Fuad. Dr. Fuad, soalan yang sama. Memang Dr. Fuad sekarang ni tak apa sihat. Jadi pasal tu kita paksa dia pergi keluar. Dan dia melukis di luar tu sebagai daripada terapi. InsyaAllah dia boleh hilang demam dia. Sambil-sambil tu kita tengok-tengok muka dia ni, kita kirimkan doa pada dia. Okey, apa saja yang sedang mengganggu dia tu, tidak lagi mengganggu dia, baik kuman ke apa ke, kita doakan dia sihat lah ya. So Fuad, sepanjang pengalaman lah, bukan sebab seni saja, sebab Fuad ni multi-talented, multidisciplinary macam saya lah. Macam-macam benda dia buat, sajak lah, PUC lah, apa ke benda lah. Jadi, secara umum lah, seni ataupun melukis secara khususnya kepada kesihatan mental kita. Boleh Dr. Fuad kongsi, silakan. Terima kasih Pak kawan-kawan yang itu semua berkaitan dengan terapi ya. Seni saya ambil semua tau, bukan ambil tulisan saja, semua seni. Bila satu seni saja dia ada masalah terapi dalam diri kita. Okey, sekarang ini kan pandemik, kita keluar dari situ pun kita banyak orang-orang yang negatif ya. Banyak orang-orang yang kita tak boleh nak catch up pada masa itu. Sebab apa? Masing-masing dengan kerja masing-masing, tugas masing-masing. Yang ini penting, handphone, anak, dalam bilik, apa semua. Jadi kita tak boleh nak bercakap. Kita tidak ada paling pun online meeting lah di rumah kan. Semasa di rumah lah. Online meeting ya. Lepas itu kita nak cakap dengan satu pun tak boleh. Semua nak ada tugas masing-masing. Jadi rasa kat situ rasa macam nak keluar saja daripada rumah tu. Contohnya itulah maksudnya. Dia tak ada satu aura yang negatif. Ini pandemik lah. Ya, sampai itu juga apabila kita buka, selain itu kita buka Al-Quran, kita
buka pentin, kita buat pesan. Daripada situ kita buat, bukannya kau sentik pun, kadang-kadang kita buat 5 minit kita berhenti, kita tengok jauh, kemudian kita buat lagi, kita buat. Di situlah rasa nampak kita berbicara dalam painting itu sendiri. Ada begitu, ada yang tak kena, ada yang kena, ada yang kena, ada yang itu yang keseruhan. Dari situ kita menyebabkan kita punya hormon akan, darjah kegembiraan kita akan naik. Nah, itu salah satu daripada inilah. Lebih-lebih lagi kalau outdoor. Outdoor memanglah, yeah, kita di luar ni sakit macam mana pun rasa macam sihat. Saya sebenarnya memang rasa badan tu memang tak sihat. Dia seram sejuk, ya, seram sejuk. Memang tapi saya lawan. Bila saya lawan, saya memandang alam, memandang sungai, memandang saya boleh berbicara dengan air, saya berbicara dengan benda, berbicara dengan ikan, seolah-olah benda itu dia berkomunikasi. Bila berkomunikasi, kita banyak kawan. Tak kisahlah kawan tu satu telefon, pokok kan, ikan apa kan, itulah kenapa terapi kita. Dan kemudian dari situ, bukan kita tengok saja, kita rakam. Jadi saya mengambil kaedah untuk merakamnya dengan bentuk visual, iaitu dalam bentuk watercolor. Watercolor ni sebenarnya sekejap saja, tapi ini kerana saya nak lama, saya gunakan media pen. Bila media pen menggunakan kesabaran, satu-satu-satu. Okey, ni dah nak ambil siap sudah, nampak kan ni? Misalnya saya dah nak ambil siap sudah tu. Nak. Okey, untuk menggunakan pen ya. Ini yang tadi. Habis, dah siap. So, kesabaran itu saya boleh berbicara dengan daun-daun kelapa, saya berbicara daun-daun pisang, air. Jadi dari situ kasih-kasih dari situ, hati kita rasa tenang. Itu yang kata orang tadi, dia perlu diam. Dia diam, dia boleh berbicara. Bukan diam saja, dia berbicara tu. Karena kita sebayangkan, kita diam kan, diam, tapi kita berbicara dalam itu. So, samalah, orang ini lebih kurang satu pendekatan yang sangat baik dalam diri kita. Untuk menghilangkan rasa kesakitan ataupun rasa demam dalam diri. Ini saya yang saya buat sendirilah. Yang terkena pada diri saya. Okey. Itu satu. Kemudian selain daripada itu juga saya beritahu dalam yang lain juga ya. Untuk selain daripada kalau kita lihat kanak-kanak lah kan, kalau dia rasa tension ataupun rasa tak puas hati, dia mesti mencontek. Mencunting dinding lah, mencunting kertas lah. Ini salah satu part daripada untuk meretention tadi. Okey, Cik Esnol dengar kan? Halo? Halo Cik Esnol? Hey Cik Esnol? Boleh dengar? Boleh dengar apa yang saya cerita? Boleh eh? Okey, boleh dengar eh? Sorry. Seolah-olah macam saya cakap seorang. Saya tidak boleh berdengar tadi. Okey, itu salah satu cara lah. Mungkin dia asal ada bermasalah ke tu? Okey, minta maaf. Tadi saya terkeluar sekejap. Saya minta maaf lah. Tiba-tiba handphone saya, bateri dia kong. Anyway, saya pun tak dengar apa yang Fuad cakap tadi. Fuad, nanti kita recap balik lah. Kita sembang balik. Alhamdulillah. Terima kasih kerana perhatian. Okey. Kita pergi kepada Rosemary. Any last words that you want to share with us, Rosemary? Silakan. I give you a few minutes, Rosemary. Kita pergi ke Rosemary. Okay, anything that you want to share, mahu dikongsi sebelum kita habiskan sesi kita, tamatkan. Silakan. Sorry ya, memang network coverage ni tidak bagus. Jadi memang dia tadi pun kami disconnect. Tidak mengapa. Handphone yang Lina pun habis dah bateri. Apa tidak apa. Kalau di sini terlalu fit. So, anytime dia akan apa nih, ter-disconnect, mati hidupnya live. Sebab ini handphone tidak apa sedikit. Jadi, saya soalan tadi untuk perkongsian, apa tuh, untuk seni kan? Dari segi mental health. Ya. Yeah. Okay, ini saya
saya kongsikan berdasarkan saya punya judgement sendiri dan juga apa yang saya observe lah dapat jarak yang saya dapat lihat dekat saya yang macam mana seni telah mengubah dia punya apalah the whole state lah, bukan mental state saja, semualah yang dia punya semualah dari aspek semua. Dan saya nampak bila dia discover yang dia ada talent dalam art, yang dia ada bakat ini dalam seni dan bakat itu bukan yang biasa-biasa aja. Jadi, itu telah membantu dia dalam menambah dia punya boost, dia punya self-esteem lah. Sebab dia tahu dia bukan seperti, sama seperti yang lain kan, dia disabled, dia kelainan upaya. Jadi bila dia discover yang rupanya saya ada bakat, saya ada, macam ada sesuatu yang dia boleh offer. Dia lihat sama orang lain. Dia sangat membantu dari segi dia punya kesehatan mental. Kadang-kadang orang yang kelainan upaya kita tidak nampak dengan jelas yang dorang sebenarnya dorang pun pandai depres, dorang pun pandai stress. Yang kita tahu dorang memang ada kekurangan yang nyata, yang fizikal yang kita nampak secara jelas. Tapi actually dorang pun macam kita juga. Bila dalam keadaan macam ni yang pandemik semua kan, dorang pun sebenarnya apa juga? Dorang pun sebenarnya stress juga tidak dapat keluar semua. Dorang pun stress juga. Jadi bila dorang ada something yang dorang boleh contohnya luangkan masa, contohnya buat art lah, boleh melukiskan setiap kali dia melukis atau menghasilkan apa-apa karya lah, misalnya lukisan mungkin sculpture kah, art kah, kan saya nampak di situ dorang seperti seolah-olah berada di dunia lain batu yang bukan yang ya, macam yang kita yang sekarang ini yang dalam masuk dimensi lain, seolah-olah kita dalam dunia escape pun enggak begitu. Betul. Jadi, sangat membantu. Kalau kita ada something yang macam contohnya kita ada benda yang kita sangat passionate macam contohnya seni ke apa kan, gunakan itu sebaiknya. Kalau macam contohnya kita terkurung sekarang tidak dapat keluarkan, mungkin ada orang yang di belakang saya tidak pandai melukis, saya tidak pandai ini semua. Bukan macam artis-artis yang lain mungkin yang melukis semua kan. Tapi kita tidak tahu unless kita cuba. Setiap kita mungkin ada bakat seni, tapi kita tidak dapat kenal pasti bakat seni itu dalam bentuk apa, mungkin lukisan, ukiran, jahitan, fashion, semua itu seni kan subjektif. Jadi apa yang saya boleh kongsikan di sini, kalau in terms of kamu sangat tertekan di pandemik, tidak dapat buat sangat kehidupan bukan seperti normal. Okey, maaf ya, kita sekali lagi lain tidak begitu related yang berkaitan dengan seni. Tapi kita seni kan hanya boleh kita buat macam Okay. Zab, so again, langkah apa clear ya, saya terpaksa potong. Minta maaf. Line itu terputus-putus ya. Mohon maaf ya. Kita kepada Haniti. Okay. Line tidak begitu clear. Aduh. Okay. Dan dia slow pula sebab jauh di Sabah tu. Saya dapat nampak tu ketenangan kakak saya. Okay, mungkin dia dah dapat dah. Mungkin mereka slow sikit dia punya line tu kan. Alright, Haniti. Kita bagi Haniti share apa pandangan pendapat anda tentang kerja melukis ni. Kerja melukis ni boleh menyebabkan anda sihat kan? Betul, setuju? Iya. Ini seorang jururawat ni, dia tanya. Bagi saya, kalau saya melukis, saya rasa itu happiness. Kalau saya kan contoh saya suka cari macam kelainan. Jadi bila saya jumpa yang kelainan itu, dan tapi pada masa yang sama saya anggap dia macam susah. Tapi bila saya sudah dapat capai itu kesusahan, saya rasa happy. Maksudnya kalau saya, maksudnya saya pernah gunakan media yang media cap tarik,
saya hasilkan gambar Tan Sri Muhyiddin. Di sini dia sebab dia macam bendera Malaysia begitu kan. So tarik dia di sini dari start dia itulah dia jadi Perdana Menteri itu dari 1 Mac hingga 16 Ogos. Dia macam ada something yang membuatkan seronok lah, seronok. Lepas ni buat lukisan wajah Haniti je lah. Lagi gembira rasanya kan. Kan? Kalau boleh kita lukis orang-orang yang menyayangi kita, mungkin itu lebih membuatkan kita gembira daripada kita melukis orang yang kita tidak kenal pun, hanya kenal dari jauh saja. Mungkin boleh lukis gambar ibu bapa kan, itu lebih sayang dengan kita, sanggup mati kan. Lukis potret mereka tu mungkin lebih menyayatkan, insyaAllah. So Haniti, lain kali kita jumpa lagi kalau saya pergi ke Sabah ya. Boleh saya singgah dan kita boleh jumpa. InsyaAllah saya setiap tahun kalau tidak ada pandemik saya akan ke Sabah. Tapi saya ucapkan terima kasih lah kerana menyertai plan air kita. Ada rezeki kita buat lagi. Okey, terima kasih. Kita pergi ke akhir sekali sebelum kita habis. Sebab tadi before this we had some technical problem. Boleh Zaiman ada tak? Kalau Leman tak ada, kita tutup kedai. Leman ada? Azam? Zam? Zam pun lambat dia punya line. Hafzah Nizam? Hafzah Nizam, hello? Hafzah Nizam? Hello, Hafzah Nizam? Our studio manager? Hello? Okay, dia punya line lambat. Dia ada problem dengan line dia. Okay, itu lebih kurang begitulah kita punya plan A untuk hari ini. Alhamdulillah, sudah lebih sikit daripada 1.5 jam. Saya minta maaf lah sekiranya ada beberapa technical problem. Biasalah bila kita buat live secara di atas media sosial ni macam-macam boleh jadi. Tapi apapun saya rasa bersyukur kerana dapat melihat kawan-kawan, berjumpa dengan kawan-kawan walaupun secara atas talian, Dr. Baha, Dr. Zaimi dan juga Dr. Fuad dan kenalan baru saya Haniti dan juga Rosemary yang duduk di dalam hutan itu ya, membuatkan saya rasa jealous. Anyway, terima kasih kerana sudi menerima jemputan saya. InsyaAllah doakan semua, saya doakan semua berada dalam keadaan sihat, dilindungi daripada COVID-19 dan juga sebarang penyakit. Kita ramai-ramai doakan Dr. Fuad akan kembali sihat setelah demam sebulan tu ya. Apapun teruskan kerja masing-masing. Saya sangat gembira kerana saya rasa dalam keadaan pandemik ni ianya, kalau boleh saya tutup dengan statement beginilah ya, ianya membuatkan kita rasa bersyukur atas segala silaturahim yang kita bina. Bila kita tak dapat nak jumpa secara fizikal, dia datang satu rasa rindu. Mungkin salah satu hikmah daripada kita tidak dapat berjumpa secara fizikal seperti mana yang kita selalu lakukan, salah satu daripada hikmahnya adalah untuk membuatkan kita merasa, orang kata, pengalaman yang kita ada tu, persahabatan yang kita ada tu, ikatan ke sesama manusia yang kita ada itu adalah harta yang sangat berharga. So friendship is so precious, you cannot buy friendship. And our interest in the arts somehow help us to bond together untuk bertaut ya. Bertaut, seni itu menjadi satu medan untuk kita bertaut. Termasuklah plain air apabila kita pergi keluar. Sejak saya belajar dulu, saya rasa satu cara untuk mengikat, memperkuatkan silaturahim itu pergi plain air sama ada seorang ataupun dengan kawan-kawan. So alhamdulillah saya dapat bertaut semula dengan kawan-kawan di Sabah. Untuk part tu nanti ada beberapa kawan yang lain pula di kalangan pelukis-pelukis di Sabah, saya akan tengoklah.
InsyaAllah kita akan buat untuk part 2 pula ya. So kepada semua yang menjadi tetamu saya hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Okay. So dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Selamat. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye semua. Selamat.